Hai guys, ketemu lagi bersama saya di Slingshot Amatiran. Untuk kali ini saya akan unboxing lagi frame ketapel yang saya beli di online, yang tentunya nanti bisa jadi rekomendasi buat teman-teman. Kemudian nanti kita lanjut ke review, kemudian tester shoot tentunya untuk frame ketapel yang saya akan unboxing kali ini. Bagaimana untuk tampilan dari frame ketapel yang saya akan unboxing kali ini? Kita langsung aja unboxing packagingnya. Kita cek dulu ya isinya apa aja. Kita dapat ball ya, ammo, kemudian dapat karetnya 2 pieces. Oke. Oh, ini untuk perlengkapannya dari frame ketapel yang saya beli ini. Oke, ada laser, kemudian ada kunci L, kemudian ada optik, kemudian ada dudukan lasernya. Oke, seperti ini. Oke, ini untuk framenya seperti ini ya, tampak depannya seperti ini ya, bisa dilihat teman-teman bagian depan. Ini ada dua baut untuk lock karet. Ini modelnya model jepit. Kemudian di sini ada dua baut untuk lock dudukan visir. Kemudian di bagian tengahnya ada logo flash. Kemudian untuk hand grip ya seperti ini. Ya, gradasi dia seperti diamond ya, yang membuat frame ketapel ini kelihatan mewah. Tampak belakang seperti ini. Ya, keunikan dari frame ketapel ini, dia modelnya agak sedikit beda dari ketapel-ketapel yang biasa. Oke, ini untuk frame ketapelnya seperti ini. Kita ukur dulu untuk dimensinya. Untuk gap dalam itu sekitar 4 cm. Total lebar dari framenya sekitar 8 cm. Kemudian untuk tipnya 2 cm. Kemudian untuk panjang ketapelnya sekitar 12 cm. Oke, seperti ini ya. Kita coba pasang dulu untuk frame ketapelnya. Ini model jepit. Tinggal dikencangkan saja. Oke, ini untuk framenya seperti ini ya. Kita coba ya untuk tester shootnya, bagaimana performa dari frame ketapel yang satu ini. Oke, kita tester dulu ya. Ini dia.
Oke, itu untuk hasil tester suit frame ketapel. Ini model Ceratus anterior ya. Buat teman-teman yang pengen coba untuk frame ketapel ini bisa dilihat di link deskripsi saya. Saya cantumkan di situ. Oke, untuk review unboxing, review dan tester suit untuk frame ketapel kali ini sekian dulu. Saksikan terus konten-konten yang lainnya hanya di Slingshot Amatiran. Terima kasih.